Olah TKP dilakukan petugas gabungan di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 252 hingga 253 tepatnya di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Senin pagi. Untuk memudahkan jalannya olah TKP, petugas melakukan sterilisasi dengan menutup sementara jalur arah Jakarta menuju Semarang. Kasat Lantas Polres Brebes AKP Edi Sukamto mengatakan, olah TKP dilakukan untuk mengetahui posisi mobil yang terlibat dalam kecelakaan, sekaligus memastikan penyebab utama terjadinya kecelakaan beruntun. Dugaan sementara kecelakaan beruntun terjadi akibat kepulan asap pekat dari kebakaran lahan kering yang masih berada di dalam area tol. Kami melaksanakan olah TKP di lokasi untuk menentukan titik-titik kendaraan tersebut, karena kendaraan tersebut ada jumlahnya sekitar 9. Nanti didampingi dari tim Korlantas dan dari TNI. Sudah datang. Pak, untuk penyebab Pak, dugaan sementara dari mana? Diduga yang jelas ini kan dari asap, dari ilalang yang terbakar, jadi menutupi pandangan penglihatan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya lahan kering yang disebabkan adanya unsur kesengajaan maupun sebab lain. Akibat penutupan jalur A arah Jakarta-Semarang di kilometer 253, arus kendaraan di dalam tol Pejagan Pemalang sempat tersendat. Trihandoko, RCTV, Brebes.